Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wabillah, wabifadlillah, wabishafa'ati rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yawmil qiyamah. A'udzubillahis samil alim minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika tatanazzalu alaihimul malaika tu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Ada seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kabarkan padaku, ceritakan padaku apa yang terpenting dalam Islam dan aku tidak akan bertanya apa-apa lagi. Rasulullah menjawab, Qul amantu billah thumma staqim. Katakan engkau beriman pada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jadi yang terpenting dalam beragama Islam ini kata Rasul adalah beriman dan istiqomah. Istiqomah ya, bukan istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah, bukan. Itu mah singketan. Terus istiqomah itu apa? Koma. Asal katanya koma, berdiri. Datang wazan istaf'ala. Itu kata orang yang ngaji alat, wazan istaf'ala. Jadi istiqomah itu apa? Berupaya terus berdiri. Berupaya terus tegak. Mengupayakan terus berada benar dalam keimanan. Gitu. Kalau tadi amantu billah tsumma istaqim. Berarti katakan iman kepada Allah dan kamu berupaya menegakkan terus keimanan itu. Terus. Kalau terus berarti never quiet. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Never stop. Tidak pernah ireun. Aja meneng. Yang istiqomah itu tidak meneng. Kalau orang ngaku istiqomah tapi tidak punya hasil, tidak berkarya, itu bukan istiqomah. Males. Istiqomah itu kayak sepeda lah. Bapak suka sepeda kan? Jangan mentang-mentang bawakannya mobil gak suka sepeda. Coba sekali-kali naik sepeda, berolahraga, skuter, suku muter. Gitu ya. Nah sepeda itu bisa berdiri tegak kalau jalan. Maksudnya kalau dijalankan, kalau di kayu. Kalau di kayu mah jatuh, kecuali pakai standar. Nah istiqomah itu, angkat sepeda itu kayu. Nah mengayuh itulah istiqomah. Jadi orang istiqomah itu bukan diam, bukan stagnan, bukan mati, bukan statis. Tapi dia terus berupaya memperbaiki hidup lebih baik lagi. Nah itu istiqomah. Memperbaiki amal lebih baik lagi, itu istiqomah. Memperbarui amal-amal kebaikan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu adalah istiqomah. Jadi kalau mau istiqomah begitu caranya. Ya Pak ya? Itu istiqomah. Karena kalau Bapak berhenti, jatuh. Gitu. Tapi pertanyaannya, istiqomah ini banyak cobaannya, banyak godaannya pasti. Nah, tadi dalam Quran disebut, orang istiqomah itu konsekuensi logisnya apa dulu sebelum sampai pada rintangan. Yang tadi Allah firmankan dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi ayatnya. Ya, yaitu orang-orang yang berkata, aku alladzina qala rabbunallah, engkaulah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian aku istiqomah. Maka ketika dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah di dalamnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu, akan datang malaikat. Untuk apa? Untuk mengatakan pada kita, lu jangan takut, lu jangan bimbang, lu jangan khawatir. Pokoknya aku akan berikan kabar gembira padamu dengan syurga. Jadi malaikat sangat kagum pada orang istiqomah. Orang istiqomah mah tidak pernah khawatir, gak pernah khawatir belum punya duit lebaran. Saya belum punya kue, gak apa-apa, gak beli kue juga, gak bikin kue juga, asal nanti lebaran makan kue. Gitu orang istiqomah. Tapi kan kata Pak Jujun tidak boleh diem. Iya usaha, tapi jangan maksa. Apalagi sampai mikir ke suami, tuh lihat orang, ngapain lihat orang mulu? Capek-capek lihat orang, orang beli rumah kita payah.
Orang beli parabola, kita beli paramek. Kok nyebut kamu? Nyebut iklan lagi. Ya, gak boleh ya. Ya. Orang naik mobil bagus, kita malah sakit kepala. Betul gak? Orang naik mobil baru, kita naik ambulan. Kan capek ngurusin orang. Nih dengar ya. Jadi orang istiqomah itu, dia akan disayang Allah. Kata Allah, turunkan malaikat. Malaikat ngomong, don't worry baby. Jangan khawatir man. Orang istiqomah man, kalau sudah iman dan istiqomah, terus apa yang dikhawatirkan? Kan punya Allah. Emang kita diurus sama siapa? Emang sama duit? Sama Allah. Emang ibu bahagia karena duit gitu? Enggak ada. Banyak orang yang punya duit, malah penyakitnya lebih parah. Yang miskin mah penyakitnya perpecahan antara suku aja. Apa maksudnya rorombehen? Itu kakinya yang pecah-pecah. Itu kan orang Garut mah itu katanya perpecahan antar suku. Orang itu cuma encok doang. Orang kaya banyak duit penyakitnya. Liver, jantung, buah. Sekali berobat saja juta-juta. Kita mah datang aja, datang ke dokter. Oh, apa ini mah gampang, cuma pakai ini aja obat gosok. Sudah, sembuh aja, santai. Ada orang kebeli apa kambing 10 ekor sehari, tapi tidak boleh makan kambing. Sopirnya mah segala dimakan, tidak pernah sakit, bener gak? Ada orang kaya tuh di Karawang, wow ratusan ton. Dia sekali panen, tapi makannya di gram karena diabetes. Ibu makan sudah 2-3 nanti buka sebentar lagi, wow segala dimakan. Nabi makan 3 kurma, kita mah 12 kan? Nah, ini yang merokok, apalagi merokok nih. Yang suka merokok mah bukan mekorma, tapi merokok. Dulu saya pernah jadi yang tukang merokok. Kalau begitu bedu gitu, minum rokok, istri saya marah. Ya katanya ganti dong rokoknya sama korma. Udah saya coba, saya bilang gak nyala. Rokok disuruh ganti sama korma ya. Gak nyala, merokok aja nanti membunuhmu. Merokok membunuhmu, coba lihat. Membunuh, membunuh siapa? Mu kan bukanku. Itu dulu, zaman saya sekarang sudah tidak, sudah bosen saya. Sekarang lebih baik kurma daripada rokok gitu ya. Subhanallah, ya saya balik lagi. Jadi itu istiqomah. Tapi untuk istiqomah itu hadirin, godaannya banyak, Masya Allah. Benar gitu Pak Jujun? Ya pasti. Seperti kita lagi ngayuh sepeda, godaannya banyak. Ada jalan berlobang-lobang, itu kan godaan. Kalau tidak jalannya berlobang-lobang, ada lobang berjalan-jalan. Itu juga godaan kan? Melek dikit, duk, nubruk, jatuh gitu kan? Ada yang manggil, oh mas mampir dulu dong. Ada lagi, itu banyak godaannya. Kayuh terus sepedanya biar tidak berhenti istiqomah. Gak percaya, bapak mau belajar jadi orang ramah. Ya, mau belajar jadi orang ramah. Itu godaannya pasti bertemu dengan orang Judas. Godaannya pasti pak orang Judas aja. Ngajak berantem, kita mau belajar ramah. Itu godaannya orang Judas-Judas aja ke kita. Jangan orang lain, istri pun Judas. Gitu, kemarin kita senyum aja. Rugi enggak? Tidak rugi. Senyum saja terus. Kita mau tersenyum, orang ngegodanya ngajak berantem. Orang mau istiqomah di dalam, apa namanya? Di dalam bangun malam atau menjaga wudhu. Godaannya teh. Cepat buang angin. Hah? Dikit-dikit pret. Dikit-dikit prot. Dikit-dikit prit. Dikit-dikit prat. Dikit-dikit prut. Itu godaan, mau jaga wudhu aja godaannya. Pengen kencing, cingtut aja gitu kan. Itu orang godaan apa? Godaan orang mau jaga wudhu. Itu begitu istiqomah. Godaan orang mau dermawan, mau jadi orang yang rajin sedekah. Godaannya bangkrut. Saya rajin sedekah kok bangkrut? Mulai itu setan masuk, makanya lo jangan sedekah bangkrut. Padahal Allah dalam Al-Quran janjikan kalau anda beriman pada Allah, iman pada Allah, kemudian istiqomah, janji Allah yang dipegang. Man ya'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan, Allah akan berikan gantinya 10 kebaikan. Orang istiqomah yakin ke Allah dong, bukan yakin ke setan. Gara-gara sedekah bangkrut berhenti sedekahnya. Kan banyak yang begitu. Kadang-kadang ya, tapi kalau orang yang istiqomah yakin dengan janji Allah, 1 dibalas 10. Yang ngitung sedikit biar istiqomah sedekahnya. Ini kan rujin sedekahnya Ramadan, nanti Syawal kikir lagi. Banyak yang begitu, benar enggak? Sucinya Ramadan, Syawal kotor lagi. Ngaco kan itu. Makanya saya kasih reward sedikit. Coba 10 kurang 1 berapa? 9 itu matematika ibu.
Matematika Quran itu 10 kurang 1, 19. Kan 1 diganti 10 untuk kebaikan mah. Jadi yang satunya diganti jadi 10, sisanya 9. Jumlahkan jadi 9 tambah 10 kurang 2. 28 atau on? Eh maaf. 28 itu kan 2 kebaikannya. 1 kebaikan diganti 10. Kalau 2 berarti 20, sisanya 8. Tambahkan jadi 28. Lanjutin, awas on lagi. 10 kurang 3. 37. 10 kurang 4. 46. Yang 1 yang 4 ya dikalikan 10. Kan tiap 1-1 diganti 10. Kalau 4, 40. Sisanya 6, 46. Lanjutkan. 10 kurang 5. 55. Makin pinter nih. 10 kurang 6. 64. 10 kurang 7. 73. 10 kurang 8. 82. 10 kurang 9. 91. 10 kurang 10. Ini kok ada orang yang bengong mulu. Ngerti gak tuh yang bengong? 10 kurang 10 itu 100. Itu kalkulator Allah, bukan kalkulator jujun. Jadi orang yakin dengan itu, yakin. Sodako, bangkrut, sodako, bangkrut, sodako. Saya pun cuma jadi 10 ribu, sodako. Tapi kadang-kadang bapakmu istiqomah, godaannya yang terdekat. Istri yang kikir. Mau Jumatan aja kan narik dulu tangan. Kemana pak? Jumatan, kemana? Itu ke masjid. Masjid mana? Masjid Sunda Kelapa. Bawa duit, bawa berapa? 100 ribu, kegedean. Buat canceling ya, iya kegedean, diganti 2 ribu. Makanya duit 10 ribu, 100 ribu dengan 2 ribu pernah ngobrol karena satu angkatan dari perurinya. 100 ribu kemana, 2 ribu kemana, ketemu lagi 3 bulan kemudian dengan kondisi yang beda. 2 ribu lecek, 100 ribu gagah. Kalau orang masih muda, ngobrol tuh kemana aja 2 ribu, gak ketemu 3 bulan lu udah lecek begitu, udah tua lu. Aku mah tuh bang, udah katanya, begitu keluar dari percetakan uang, lari aku mah ke tukang ngamen, lari ke WC, lari ke tukang pindang japuh di pasar. Lari ke pengemis, oh pantas aja kamu lecak begitu. Abang kemana aja bang, abang mah masih muda ya. Aku mah tidak pernah ke tempat begitu. Terus abang kemana aja, aku mah ke plaza, aku mah ke mall, aku mah ke arisan ibu-ibu pejabat. Begitu, pantesan abang mah ya wangi ya masih muda. 2000 diem aja, tapi dia juga akhirnya balik. Tapi pak abang alhamdulillah aku mah bang meskipun begini juga. Tiap minggu aku mah ke masjid, ke kotak amal. Aku gak pernah lihat abang di sana. Kita mau istiqomah baik. Dihalangi sama istri. Udah ganti 2 ribu. Tuh jadi banyak istiqomah itu gangguannya. Terus ayun. Kalau Anda sudah istiqomah belajar sholat awal waktu. Lanjutkan. Jangan bertanya apa faedahnya. Jangan. Ketika Anda dipanggil azan. Kemudian Anda juga langsung bergeming. Hatinya langsung lari ke masjid. Allah sudah kangen pada Anda. Menyediakan hati Anda cepat menerima panggilan azan. Kalau Anda sholat tahajudnya rajin. Istiqomah terus. Jangan bertanya. Apa ya manfaatnya aku sudah tahajud 3 bulan kok belum ada kemajuan. Jangan begitu. Lakukan terus. Tadi kata Mas Faiz, istiqomah itu air setetes aja ngerti, itu batu aja ngerti. Terus ditetesi. Jadi akhirnya apa? Berlubang juga. Kadang apalagi kita istiqomah. Tapi satu lagi gangguan istiqomah yang terbesar adalah pujian. Bagi saya pujian itu adalah gangguan istiqomah. Cercaan itu bukan gangguan. Karena kalau orang ke masjid dicerca, biasanya makin semangat. Tapi kalau orang rajin ke masjid, rajin sholat, kemudian Anda dipuji, awas, itu gangguan istiqomah. Berarti apa? Berhenti. Bukan berhenti. Pujian tidak akan menghentikan Anda pergi ke masjid. Tapi akan mengalihkan niat Anda ke masjid. Dari mulai karena Allah, jadi beralih karena manusia. Hati-hati dengan itu. Jadi hati. Jadi gangguan istiqomah itu apa? Pujian. Yang kedua, merasa benar sendiri. Merasa sudah sampai. Kalau orang sudah merasa sudah sampai, akhirnya dia merasa, saya hijrah. Lu kapan hijrah? Saya hebat. Lu kapan? Kalau sudah begitu, ketika orang ngaku istiqomah, dan dia kemudian muji dirinya, dan menganggap remeh orang lain, dia sudah berhenti istiqomahnya. Dan dia sudah tergelincir kepada jalan yang tidak baik. Bahkan pada kesananya, dia akan mempertuhankan hawa nafsunya. Karena dia merasa benar, tidak lain. Orang lain salah. Fala tuzakku angfusakum wahuwa a'lamu bimani taqo. Begitu kan Allah. Jangan merasa diri paling bersih. Karena sesungguhnya siapa yang paling tahu ketakwaan Anda? Hanya Allah saja. Fala tuzakku angfusakum wahuwa a'lamu bimani taqo. Itu kuncinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beristiqomah. Dan kita tetap beriman kepada Allah. Tapi mempertahankan itu sampai akhir hayat kita. Demikian mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi peringatan buat saya, buat Anda. Karena ini ngomongnya gampang saya juga. Kita iman. Ngomong iman saja kita ngakunya doang iman.
Kadang menyebut iman pada Allah, ternyata di hati kadang-kadang tidak menyimpan Allah. Disimpan duit di hati, disimpan jabatan di hati, disimpan apa di hati. Itu saja sudah susah. Mudah-mudahan kita ke depan makin mempertajam iman kita dan meningkatkan keistiqomahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya jadi ustaz lebih susah daripada jadi host ya, Ustaz. Oh iya. Karena banyak pujian. Oh, iya. Tausiahnya luar biasa. Tausiahnya gitu. Makanya Nabi mengajarkan, biar istiqomah penyakitnya biar tidak ria, alhamdulillah. Lewat aja, segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Mas Faiz ganteng, alhamdulillah. Istighfar. Ya. Nomor istighfar. Rekening berapa, Ustaz? Hah? Nomor rekening? Nomor rekening nanti di habis. Belakang layar. Terima kasih, Kiai, atas tausiahnya dan insight yang luar biasa dan ternyata memang konsisten di atas kebenaran. Itulah barangkali kalimat dari saya yang pas untuk menggambarkan istiqomah. Lahir batin tentu bukan hal mudah, tentu akan ada ujian, tentu akan ada cobaan, dan salah satu ujian dan cobaan yang tadi disampaikan oleh Kiai adalah pujian, kemudian merasa paling benar dan merasa puas diri. Maka Allah selalu menekankan faida faruq tafansub. What next? Habis ini apalagi? Habis ini apalagi? Agar senantiasa kita konsisten di jalan Allah. Kita akan jeda sejenak dan kita akan bertemu dengan Habib Baqir bin Yahya dengan subtema istiqomah mendatangkan karomah.